hatimu gelisah, inginkan sesuatu yang tak kau punya. Namun apa daya kau tak bisa, tetap syukurilah yang telah ada. Tak perlu kau kecewa atas hal yang tak kau bisa. Semuanya telah ditakdirkannya. Lagi baca apa kamu? Novel, Ki. BTW, sing lombamu karo kayon di, we. Nyajannya belum banget, tapi bingung juga kok. Bingung kenang apa? Ya, nyajannya juga pengen melu. Ngomong anak semalam, Nek. Menurut kesiasan, mending kamu ikut aja. Oh, kayon cuma bawain ceritamu, jadi kolaborasinya nggak langsung. Ya juga sih, menurutku gimana ini? Sing kamu Sofia bener sih, tapi kau harus ikhlas ya rumah anak kayon. Kang, kenapa kok udah khusus mikir kalau latihannya? Ya iyalah, kayaknya pemanasan supaya awak muka gerak aku, pengen relax. Kok gerakannya kayaknya lagi mateng ya, Kang? Lah, emang aku selalu mateng apa? Gerakan ini membantu sih untuk melebarkan pinggul sehingga bayi mudah untuk turun. Loh, Yon, jebule temenan sama ibu hamil? Gadis merah itu bersembunyi dari raksasa penjol. Saking kepepetnya, ia mencuri timun-timun temannya agar tidak dimakan. Kat. Kepripun sih, Kang? Pas bagian raksasa penjol kayak kok kudu seolah-olah kayak raksasa penjol ya gitu. Tipas gadis merah itu pun bersembunyi dari kejaran raksasa penjol. Medeni banget, Kang. Medeni, Kang? Nah, ya kayak gue. Cari ulang-ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih kue pinjol-pinjol? Orang kena temen, gantilah, ganti. Ih, orang kena kepribet ya, nggak baik. Apa kue yang mau nyolok diganti sih, pigmen? Tapi ini kue kan mendateng cat GPT, Kang. Shhh, jangan api. Terus ganti baik ya, kalau kue, sing genahnya. Apa sih kue? Jawara Santi, karya Salma Anggriani. Ih, Salma sih gak kena melu? Iya. Wih, mantap. Wis kok sinau ke bae ke on. Ya, kok maju ke pelatihan sini ke apa ke? Iya, Kang. Maju ke menjadi juara LASG. Ada LASG orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amdan wa syukro lillah sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba. Perkenalkan, nama saya Kayon Gapuran. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Jawara Santri. Di sebuah pondok pesantren tinggallah seorang santri bernama Amlu. Dia merupakan santri yang biasa saja dan suka menyendiri, menuliskan kisah kesehariannya di buku diari. Suatu hari, Mamlu merasa iri dengan salah satu temannya yang berprestasi di bidang akademik,
Ia pun ingin didekati teman-temannya karena prestasi yang diraihnya. Apapun, ia lakukan demi bisa meraih apa yang ia inginkan, hingga melupakan kewajibannya sebagai seorang santri. Hari ujian pun tiba. Karena sering bergadang, Mamlu malah ketiduran. Ia pun tidak menggarap soal dan gagal meraih ranking. Ketika ia sedang menyendiri, tiba-tiba temannya datang dan merebut buku diarinya. Mereka menertawai Mamlu dan membulinya. Namun tak sengaja, mereka menabrak salah satu pengurus dan terpaksa buku Mamlu di situ. Malam harinya, Mamlu dipanggil ke kantor. Pengurus itu rupanya telah membaca buku diari milik Mamlu dan merasa Mamlu memiliki bakat. Ia menawari Mamlu untuk mengikuti lomba menulis cerita pendek. Awalnya, Mamlu tidak pede dan takut. Namun, pengurus itu meyakinkannya dan berjanji akan membimbingnya. Mamlu pun menyetujuinya. Mulai hari itu, ia dilatih untuk menulis, tetapi tetap memperhatikan kewajiban lainnya. Tidak tidur terlalu larut, sholat, dan ngaji tepat waktu. Akhirnya, hari pengumuman kejuaraan pun tiba, dan Mamlu berhasil menjadi juara. Teman-temannya bangga akan prestasi Mamlu, termasuk yang ia irikan sebelumnya. Mamlu tersadar bahwa setiap santri memiliki bakatnya masing-masing. Semua itu bisa dicari dengan niat dan tekad yang kuat tanpa melupakan kewajiban sebagai seorang santri. Demikianlah cerita yang berjudul Jawara Santri. Semoga dapat menginspirasikan teman-teman semua agar percaya dengan bakatnya masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana, ya Rabbi, la tafarajana.